Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam, KBP Lovers di rumah kembali ke Kakak Beradik Podcast. Malam hari ini kita mau jalan-jalan malam pastinya. Yes, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu kalau misalnya kita di sini semuanya, para tim dan para, kita sebutnya apa ya? Semua tim lah pokoknya. Iya, pokoknya semua tim di sini sudah melakukan swab antigen dan bersyukurnya semuanya hasilnya non reaktif atau negatif. Amin. Jadi untuk kepentingan syuting kita bisa membuka masker yang pastinya kita doang. Kru juga pasti wajib banget pakai masker dan kita itu memakai kru yang sangat kecil minimalis tidak menimbulkan kerumunan. Makanya kalau kita ada salah satu dari kita kabur semua. Karena kru-nya dikit banget. Karena solid kan? Betul. Dan kita ini syuting soalnya di tengah tempat yang tidak tahu di mana, yang pastinya jauh dari keramaian, tidak ramai karena ini tempatnya sudah kosong selama berapa lama. Kita bikin disclaimer itu tentang masker sama swab antigen. Bukan tentang kalau satu kabur semua kabur, Gis. Kalau itu mah barisan para tekiau. Tapi kan emang benar. Iya kan coba kalau lagi tim itu. Iya betul. Dan kalian semua jangan lupa untuk beli tiketnya Kakak Beradik Podcast di Untold Story jilid yang ketiga dari Pulau Dewata Bali. Dan pastikan kalian mantau terus Instagram dari MLP Channel karena akan ada banyak promo sampai ada tiket gratis buat kalian semua. Jadi langsung aja follow Instagram di bawah ini ya. Oke, masih sama Reza malam hari ini. Yes. Bunda, Bunda kenapa di jongkok lagi nyari duit? Ingat ya Kak Reza, pokoknya kalau ada apa-apa kita tinggalin. Ini cabut sekarang gue. Jadi sono sendirian. Mesti perjanjiannya begitu. Soalnya kita nggak bawa oleh-oleh yang lain. Nggak ada, itu jadi bahasa gini. Kan lu disukain sama Ratu. Ratu ular lo. Kita langsung ke tempat Ratu Ular kali ya. Jangan dong, saya nggak ikut ya. Mumpung masih segar. Udah pusing. Serahkan, 5 tahun doang main. Nah 5 tahun lama. Kita bangga jadi raja nanti lu. Kita belum pernah punya teman yang nikah sama jin. Iya. Pakai mahkota. Pakai. Jadi raja lah. Kita boleh berlaku di Indonesia. Kita sebagai teman di Indonesia. Bangga punya teman jadi raja. Iya. Kalau di manusia susah dapet raja. Masalahnya 5 tahun nanti kamu yang ke dia. Bukan dia yang ke Indonesia. Bukan dia yang ke dunia. Oh saya yang pergi ke sana. Iya. Nggak mau Coba kalau di sana. Kalau lo menghadap Ratu Ular kira-kira gimana? Ini jas gini, nanti digunting gambarnya. Jadi nonton bagaimana? Digunting. Kang, siapa Ratu Ularnya nonton? Iya, gue bilang gitu, ledekin kata gitu. Udah nih, langsung kita anterin gak sih? Kita samperin aja langsung, yuk lokasi yuk. Let's go. Ada musik nih. Iya, guys. Numpang. Kita nggak boleh takabur, kita nggak boleh sombong. Tapi kita boleh kabur. Boleh. Sangat boleh kalau ada. Aduh. Cek. Astagfirullahaladzim. Pintu. Gede banget loh itu suara. Ada suara apa sih? Iya. Bayi ya? Enggak yang. Itu iya, itu dia. Oh itu udah truk. Oh truk. Serius nih truknya. Truk. Oke. War. Oh, ini Arya bom-bom kar ya? Berani ya. Oi. Astagfirullahaladzim. Kok gimana? Gila, ini kenceng banget. Emang kenapa kalau kita masuk ke dalam? Kenapa kalau kita masuk ke dalam? Kamu siapa berani? Aku nggak bisa di sana, kita di sini aja ya. Maaf ya. Cewek-cewek, emang cowok. Masuk. Ya, serem banget. Aku nggak kaget, belum bisa menyerang tadi tuh, Bun. Iya, orang berani yang jalan santai. Jalan-jalan malam. Mau apa masuk untuk nyakitin? Gak boleh. Berani sama saya? Berani sama saya. Ada kumpulan anak sebelah kali, Cis. Gerak. Hati-hati yang lain. Iya, gak kosong. Gila, kuat banget dia nih.
Panggil dulu baru kita lepas. Mas Ik panggil dulu baru kita lepas. Bang, Bang Abdul. Hah? Bang. Sobi, udah Sobi. Sama Ki Abdul. Apa? Dah. Tadi ada setan. Ada apa? Ada setan anak kecil. Emang punya banyak setan. Banget. Win mau lagi dong, Win. Kaget. Mantap. Kaget banget. Enggak, masalahnya tuh tadi kita benar-benar dengar banget ini jatuh ya atau ketendang. Ketendang terus, sapo. Itu, Bun. Kita ke arah sini, kita lihat yuk. Cez, tungguin aku enggak? Aku duluan dah. Sini, permisi, maaf. Coba boleh dilihat ya, diterangin. Tadi tuh hasil risetnya apa? Bom-bom kar. Di bom-bom kar ada apa? Ada kuntilanak. Dan genderuwo. Ini tempat membongkar ini. Oh gitu. Tadi dia jatuh ini. Iya. Kipris? Kipris ini kan. Nggak gini. Kalau misalkan ini jatuh. Otomatis. Posisinya harusnya ini ada di. Jatuhnya ke dalam. Dalam. Kalau ketendang dari terus luar. Terus siapa yang naruh kursi di tengah jalan? Pas pintu masuk. Di depan pintu masuk. Menghalangin dia. Nah, itu dia maksud gue. Gak boleh. Jangan boleh masuk ke situ, gak boleh. Ada yang ketawa denger gak? Kayak tanda mungkin. Waduh. Pasti bergerak ada, sendiri. Ada, iya. Hah? Ada yang terbang. Bergerak sendiri pintu ini, daunnya. Itu di atas bukan ada perempuan ya? Ada perempuan. Uh-huh. Kayak gimana bentuknya sih? Kuntilanak biasa sih. Kuntilanak. Cuma dia apa namanya ngecas tuh bahasa Indonesia ya? Ngecas. Ngecai? No. Iya, iya, air liurnya menetes. Kita datang di dalam. Masuk ya? Mana? Yuk. Tadi ada yang ketawa juga. Permisi, lupa. Kalau mau pakai itu nggak apa-apa ya, masker debu. Bunda pulang, Bun. Bukan aku. Kita kayaknya pakai masker. Debu banget soalnya. Tebal banget. Pakai masker. Oh iya sih. Cis, kalau kamu mau pakai masker boleh. Ini udah lihat balik agak terawat ya, tapi masih ada ornamennya ya. Ornamen. Apa namanya mata liar? Mata liar. Masih material. Glitter, glitter. Aku cuma tiba-tiba kayak takut dia jalan sendiri. Iya, parah sih ini. Serem banget. Takutnya bener. Itu debunya tuh kencang banget tuh. Enggak apa-apa, Kak. Enggak. Ya, ini saran apa semua tuh? Bayangin aja debunya berapa tahun. Debunya sih tebel gak banget tahu. Ya. Apa? Ini hawanya enggak enak banget ya? Beda. Wah, hengup. Hengup apa ya? Lembuk. Banyak nih anak kecil. Hengap. Apa? Ya. Ini benar-benar debunya tebal banget sih. Iya. Kita ada kursi lagi. Itu ada kursi. Ada yang cekikikan di belakang.
Oh, ada yang cek Kiki kan barusan, iya, sumpah demi Allah. Tadi di depan juga, pas kita di depan. Enggak, ini barusan di banget. Di sini, di sini ya? Iya. Iya, Kak Reza. Dari ini. Semak-semak gitu. Siapa? Ini ada apa di sini? Terus. Aku enggak ngeliat apa-apa justru. Kenapa ada suara cek Kiki? Suara doang kan? Assalamualaikum. Wah, kaget. Kemana sih? Assalamualaikum. Ada apa, Kang? Ada siapa, Kang? Ada anak-anak. Ada anak-anak? Iya, kecil. Terus badannya kasihan, Kak. Kenapa? Kenapa badannya? Ini. Jadi kayak tergilas gitu tuh. Terus kelindes. Apa? Terus anak-anak badannya kayak kelindes. Kelindes kayak gitu, terus kakinya itu terjepit kayak di sini, Kak. Berarti ini kecelakaan dari luar ya? Kecelakaan di luar, dari luar dan dia iya. Menyerupai gitu. Oh. Ya. Karena kan... Walah! Apa itu? Siapa? Ada langkah gak sih? Ada siapa gak sih? Hah? Siapa-siapa di sini suara? Enggak ada deh. Halo? Aku juga gak kelihatan banget sih. Cis, gandeng bunda Cis, barengan. Jangan sendirian. Cicak. Lagi masak, nah. Ini mau masakannya sih? Enggak. Bau debu. Nyumbang. Malah nyumbang bau debu. Ini masakan. Kayak lagi kisik. Ya enggak? Enggak. Benar udah ditungguin soalnya. Oh. Enggak ada. Di mana sih tempat ularnya? Kalau di sini adanya apa aja ya? Kalau di sini yang lebih dominan tuh kayak sosok kuntilanak, genderuwo, sama ada beberapa anak kecil. Di mana mereka sekarang? Sekarang cuma mereka nggak di sini. Di mana? Di luar arena. Di luar area. Cuman yang anak kecil itu aja tadi. Iya. Makanya tadi ada suara kayak orang cekikan. Cuman suaranya aja. Di luar ya? Iya. Kita langsung samperin aja kali ya. Yuk. Oh, Bunda Ratu, Bunda. Kan lo udah spontan manggil dia kan? Tuh. Iya. Di luar tuh. Iya, Bunda main enggak? Di luar atau di atas? Assalamualaikum. Heh. Bukan. Enggak, ini di sini nih tadi bunyi. Assalamualaikum. Di atas ya, aku biasanya kenapa di atas? Iya, aku juga ngerasanya ada yang merangkak di atas. Kak, ini cuman kakinya aja, Kak. Siapa kakinya? Segini. Allah. Iya kan di sini. Lihat. Kan? Iya. Dari sini aja. Nanti ya. Kalau mau keluar bareng-bareng. Tuh di sini nih. Kayak kaki aja gitu, jadi berdiri aja kaki gini. Nyanyi. Tapi di sininya enggak ada. Kaki potongan manusia. Kaki. Iya. Maksudnya potongan kaki. Banyak. Itu dua atau apa? Bukan. Kakinya doang. Tapi Kak, pakai apa itu kayak sepatu. Sepatu perempuan. Tapi dia bukan perempuan. Yang enggak tahu tuh. Pokoknya cuma kakinya doang sih ya. Kakinya aja. Berarti potongan kaki. Maksudnya gimana sih? Ya ini. Si makhluknya itu di luar. Di luar sini. Berarti kita lihatnya dari kita keluar. Dari luar. Yuk. Kaki manusia bukan perempuan tapi pakai sepatu perempuan. Perempuan. Iya. Tapi kakinya doang. Kakinya kemana? Tadi di luar, disebutkan kan? Sama kaki itu bisa. Ini apa? Hati-hati nih. Luar kayak perempuan. Pembersih. Oh, pembersih. Oh, pembersih. Aku kira pelaku. Oh, iya. Takut. Kawat. Sikat kawat. Kawat, tapi tetap aja tajam. Iya, benar-benar. Terus udah tajam. Kamu jalan di mandat, soalnya ayah bilang jagain bunda. Ini maksudnya tangan apa ya? Tangan siapa ya? Mana? Iya. Kecil tuh. Anak kecil. Tapi bekas barang gak sih? Tuh. Tapi kayak baru gak sih ini? Kayak gak mungkin lama gitu, 3 tahun. Kayak kurus gitu gak sih? Kayak meper ya? Pulang. Tangan orang dewasa nggak segede gini deh. Ih, melingkar loh. Jadi kayak bukan tangan lurus ya? Kayak gini nih. Kayak gini nih. Kenapa seringan ketemu tangan? Iya, kayak tangan yang gerauk gitu ya. Iya, dari dulu ya. Tapi kayak 3 tahun yang lalu kayak nggak mungkin nggak sih ini kayak baru gitu? Baru, baruin. Positifnya mungkin ada orang datang. Mudah-mudahan ya. Iya. Kalau siang kan katanya itu masih buka. Hah? Siapa yang ngarang? Oh, udah nggak buka? Enggak, itu positif, nanti kan udah tinggi kita gitu ya. Terlalu positif sih. Iya. Gimana ya? Gelap banget ya. Ih, parah sih ini gelap banget. Oh, warung.
top up corner, iya tiket box buat ngisi token. Buat ngisi saldo. Dulu gimana ramenya di sini ya? Kalau pas lagi hidup ya. Kayak kebayang napak tilas gitu kayak. Iya kayak rame hype-nya. Terus waktu itu. Masih orang-orang ada yang bawa-bawa jajanan lewat-lewat. Dengan happy-nya. Kalau top up corner gitu, itu bisa menjadi tempat yang horor juga enggak? Bisa, Bun. Kalau di dalamnya ada, apalagi ini di tengah-tengah pohon. Ini pohon apa, by the way? Itu lagi duduk. Di cabangnya ada kuntilanak. Iya, dari cabangnya ini. Mana? Cukuran ini, nih. Iya, benar. Dari cabang gini, dari yang tengah ini. Itu tuh di tengah. Rambutnya nggak juntai. Iya. Ini kan? Iya. Iqbal? Iya. Ini gua di sini. Salah. Kenapa sih? Udah tenang aja, santai. Gak usah takut. Iya, gak duduk gitu goyang-goyangin kakinya dia. Udah biarin kaki dia yang goyang. Pusing. Hati-hati. Yuk, kita nyari tuh. Udah diincar banyak nih. Yuk, ke jalan sana yuk, teman-teman. Jadi ada kuda-kudaan, guys, sebelah kanan. Nah, ini nih. Karusel ya? Ini nih, temennya Marsha ada di sini. Kuda ya? Tadi Marsha pas masuk, dia bilang dia ada 5 temen loh. Iya. Kuda-kudaan. Hap. Masih ini. Lalu ditangkap. Lo gak mau ngeliat dong. Ponangka lagi depannya. Ini ponangka? Iya. Kalau kata warga, kenapa? Ada pernah apa enggak? Belum. Penampakan? Enggak ada. Di sini enggak ada cerita warga. Tapi karena itu ada perempuan, enggak tahu megang kayak tusukan gitu, dipegang-pegang gini, sambil gerak-gerakin kaki duduk di salah satu kuda. Astagfirullahaladzim. Tapi karusel itu termasuk wahana yang paling disukai enggak sih? Iya. Udah selain kalau buat foto bagus, buat nyantai gitu. Buat pacaran. Ada enggak ya orang pacaran di sini? Tapi ada. Muslim. Ya. Muslim lagi. Kita kemana nih kita? Kita kemana? Aduh. Kita kemana nih? Prisil. Ini aku di sini. Hati-hati ini, ada ini enggak? Oh, di sini kamu ya. Oh. Wow. Iya, ya, makanya takut ada lubang. Lah ini kita naik mana? Loncat. Halo. Ini siapa ini? Eh serem siapa banget ini? Tapi jujur serem. Angka mana? Angka no? Bisa cerita enggak? Sini bunda. Bisa cerita enggak? Lagi santai. Bisa cerita enggak? Tolong ceritain ya. Kamu siapa? Oh, calonnya Ratu. Mana calonnya Ratu? Tiketnya nih, Pak. Oh, ini. Selamat. Ini, Pak. Yang Ratu ular itu. Bunda! Ini. Oh, ini Ratu ular? Ini Ratu. Mana? Ini ratunya. Oh, my God. Pers? Ratu ular di tempat calonnya kuda. Calonnya yang mana, Ratu? Ini Ratu yang mana? Suka bercendol ditanya. Iya? Suka bercanda sih, tadi aja. Bunda kayak gitu. Yang mana? Yang mana? Kenapa kamu, pilih dia? Kenapa? Ikut terus. Siapa? Oh, boleh dinaikin. Oh, bukan ratunya. Yep. Terus ini siapanya? Kakak naik aja. Duduknya cantik. Ditugaskan. Oh, kamu ditugasin. Hmm. Mau ngapain? Tugas ngapain? Mau oh, ngikutin dia. Ngikutin. Jangan. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Tolong ya, sampaikan ya ke ratu kamu enggak akan bisa. Ini dia ya mau ngikutin Anwar. Iya. Yeah. Ini kan pesuruhnya gitu. Suruh ratunya ikutin. Suruh ngikutin. Ratu kamu di mana? Di mana sekarang? Iya, istananya dimana, sebelah istana mana? Ada musik enggak sih? Istana kamu di mana? Beneran. Di mana istananya? Tunjukin coba. Kenapa enggak mau kasih tahu? Kenapa? Takut ketahuan ya? Iya, takut ketahuan. Tidak boleh, kenapa? Saya mau baca doa depan istana kamu. Supaya tidak mengganggu. Saya mau baca doa. Hey. Jadi tugas kamu kesini ditugaskan sama Ratu untuk mengikuti saudara kami, gitu?
Iya. Jangan tolong sampaikan ke ratu kamu. Nggak akan bisa. Ya. Oke. Okay. Keluar ya. Kenapa? Marah? Oh marah? Tolong sampaikan pada ratu kamu. Kami manusia tidak akan takut dengan bangsa kamu. Kenapa? Hmm? Lihat apa? Sebel. Gak usah nyari-nyari. Bete. Marah. Bete. Iya, marah. Terus cara ngumpet. Ayo kita udah kabulang aja ya. Ngomong. Dikeplak boleh gak sih? Gak ada. Minta apa dia? Nah, balik. Mana dia gitu. Gak ada. Ya ampun dia nyari kamu. Udah, diam. Gak ada. Diam. Gak ada. Diam. Ini si Anwar. Nih, emang. Kamu gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kak, tahan. Gak bisa. Ini keluarin aja deh kayaknya. Tolong! Gak bisa. Tolong! Anggi! Anggi! Allah! Aduh. Masih belum. Taruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ularnya. Anwar. Cabut. Anwar, cabut. Cabut. Ya ampun. Dia makan kaki luar. Cabut. Kakinya ke tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya lu enggak apa-apa, Jak. Aman. Ini. Anwar. Anwar. Itu kepalanya, Kak. Takut enggak ini. Ngintil kan tadi. Eh, mau kemana? Orang lagi di dalam sini. Mau pulang aja. Kok mau pulang? Ini bahaya tahu namanya mengundang. Tuh, baru 20 menit. Allah. Baru 20 menit. Kayaknya ujung-ujungnya tetap bakalan masuk lagi deh yang si ular mah. Soalnya belum keungkap kan tujuannya apa? Blocking. Pulang aja. Iya sabar. Ini kayaknya di kamarin tadi cukup tahu beneran. Suara apa itu? Nggak suara ada yang. Astagfirullah. Desis. Ini. Kalau dia bener suka, kita harus temuin dia dan bilang sama dia. Kok kayak ada yang suara? Iya. Ada yang ngedudukin kuda ya? Iya. Besi-besinya? Kita selesaikan, bukan asal pulang. Dia bisa ngikut loh. Iya makanya. Iya. Itu apa? Kok itu bergerak ya? Maisha? Maisha? Bunyi apa? Kan aku bilang ada Maisha. Bukan. Mana? Maisha? Tadi di sini? Bukan, Kak. Bunda. Bunda pegang. Jadi ada Maisha di sini? Marsha. Tadi ininya bunyi nih, besi-besi ini. Sekarang diem. Marsha. Tuh. Bunyi kan? Bunyi besi. Bunyi di atas nih besi. Iya. Di atas. Gak ada Marsha kan? Marsha. Temannya di sini bukan. Bunyi lagi. Sini kan. Kok sekarang ke sono? Deket. Tuh, pindah suaranya. Marsha. Bunda. Bunda. Kalau pergi dari situ nanti Bunda, tolong pegang bunda. Sini aja ya. Oh, apa? Sini aja. Bunda. Ke tempatnya. Panggil bunda.
Bunda pulang. Bunda kuat. Bunda pulang. Bunda pulang. Bunda pulang. Panggil terus. Bunda pulang. Bun. Bunda pulang, Bun. Pulang, Bunda. Tangan pulang. Sayang istighfar. Sayang istighfar. Sayang istighfar. Bawa siapa? Minum, minum. Bawa siapa? Bawa dia ke tempat kami. Bawa siapa? Kamu siapa? Allah Akbar. Allah Akbar, pulang, udah pulang, pulang. Kamu siapa? Kamu siapa? Kasih Bunda, kasih minum dulu. Bunda. Bunda. Kok siapa yang minum? Siapa kamu? Jangan bawa teman ke sini. Yang lain hati-hati. Ini mencekam kaki. Jangan bawa teman. Ini parah banget sih, banyak banget. Banyak banget. Eh. Jangan bawa teman ke sini. Clip on, clip on. Hey. Ini tempat kami kalian ya. Sih. Iya, ini tempat kamu, ini badan teman kami, ha? Iya. Berani kamu sama kita? Keluar. Ini tempat kami. Keluar. Berani kamu. Bunyi-bunyi lagi dia. Bisa enggak? Berani kamu. Keluar. Ini tempat kamu. Iya, tahu ini tempat kamu. Yaudah ya. Hei, ini tempat ya, kamu tapi ini juga ya. Tempat bangsa manusia juga. Kalau kamu berani sebut namamu, siapa? Siapa namamu? Ini tempat kami. Siapa namamu? Ini tempat kami. Iya, ini tempatmu, ini badan Bunda, teman kami juga. Lawan Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mau kamu? Bakar kamu. Ngomong. Tanya dulu kan. Pergi. Pergi. Apa maumu? Hah? Anak kecil yang kalian bawa. Anak kecil kenapa? Yang kami bawa, kamu nah, mau dia? Enggak. Ada apa? Kamu mau dia? Enggak. Jawab dulu. Ya ini iya, kamu mau apa sini tanya dulu. Coba, aku enggak tahu kamu maunya apa. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Anwar, tenang. Kamu maunya apa? Lawan, lawan. Anak kecil yang anak kecil siapa? Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum tempat ini menjadi tempat kalian, ini adalah tempat kami. Iya. Iya. Gue kayak ada penonton alay di belakang. Iya. Kompak. Tapi kita enggak ganggu kok. Terus kamu maunya apa? Kamu pengen anak kecil mana? Ini. Dia. Kenapa? Kenapa kamu mau dia? Bilang. Kasih tahu alasannya. Karena dia yang diminta. Karena astagfirullahaladzim. Karena dia yang diminta. Siapa yang minta? Enggak. Mainan besi. Apa gelas itu? Apa dia? Besi. Mainan besi itu. Kenapa ada yang jalan ya? Di atas. Siapa yang minta? Lihat saya. Kenapa? Ya jangan aja, jangan diajak. Bilang sama dia, nggak ada yang boleh ngambil siapapun, urusannya sama saya. Berikan kami anak kecil yang kalian bawa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak. Itu bukan bangsa kamu. Nggak, itu bukan bangsa kamu. Nanti akan banyak yang ikut dengan dia. Nggak ada. Nggak ada. Kamu saya ngerti nggak? Oh. Bisli. Air dong. Ini kayaknya kita berhentiin aja kali ya. Pencurian. Pulang dulu ya, Ungkel. Dia pulang deh, mending dia. Ayo, pusing. Bersihin dong, Pak Iqbal. Ya nanti kalau udah beres. Udah kayak ini ya. Makasih. Udah deg-degan banget nih, gimana dong? Ini parah sih bunyinya banyak banget dari tadi. Suara apaan tuh? Suara dia yang keren. Ada yang ngorok. Hah? Dari dalam ya? Dari dalam ke sini? Dari dalam? Takut, lawan, takutan. Anwar jangan takut, harus tenang. Kalau misalnya tadi mereka memang ada, dari tadi mereka. Biar terus. Oh gitu. Harus makin kuat. Berani. Oke. Iya. Jaga diri, isi. Kita dari tadi mereka memang jahil. Nah, kenapa? Kenapa ya, tadi Marsha kan? Bilang berani, lawan, ada lawan, temennya lawan, di sini, lawan, buat, iya kan? Berani, kemudian kita kayak dipancing. Pertama, Bunda tiba-tiba apa yang masuk ke Bunda? Itu yang belum kita bahas tadi. Gak ketahuan tadi. Eh, sebenarnya kayak perempuan sih kayaknya. Iya. Masih kayak dewasa. Perempuan juga, iya. Tapi bukan lawan anak-anak. Bunda. Bukan jadi anak-anak ya yang masuk ke Bunda itu. Aku tuh ngeliat kayak ada yang jalan. Mm-hmm. Kayak ada yang jalan gitu. Tapi kayak gimana sih orangnya jalan nabrak gitu loh. Oh, kayak papasan gitu gini, ya. Pak gitu.
Nah, abis itu aku nggak tahu deh, tiba-tiba tabrakan body sama bunda akhirnya masuk. Ada Anwar. Tadi bunda dia mau gitu, kencang banget semua kekuatannya. Kakinya nempel besi. Tadi begitu. Tuh kayak mau pole dance gitu, bunda iya. Dia pegangan. Asli, iya. Tiba-tiba sumpah kuat banget. Kakinya, lu kayak mau ngejelindak ke belakang gitu, kayak iya bun. Kayak gitu, ke belakang. Kalau ada yang jagain, sumpah bunda aku malah ngeliat itu kayak perempuan-perempuan semuanya pada pakai baju samaan kayak kemben, terus ada selendang putih diikat dari sini ke bawah. Kayak kembar semua. Ya? Kembar semua, ada ya, banyak. Ya. Aku nggak tahu. Iya ini kayaknya rame banget. Soalnya emang banyak ini, banget. Suara besi. Tapi Marsia tuh bilang tadi dia tuh ada 5 temennya apa itu? Itu ada 5 nggak? Bukan temennya enggak, dia. Kayaknya bukan temennya karena ini negatif banget. Dayang-dayang yang mau jemput kayaknya ini. Iya. Dayang dari kerajaan. Dari kerajaan ular. Yang mauin. Tuh. Udah takut lagi. Rincing-rincing. Iya. Rincing-rincing. Ada yang jalan. Keluar gitu kali ya. Iya keluar kali ya. Gitu. Yuk kita nyambut gitu ya. Udah tahu mending kayak gini tuh kita jangan diaru-aruin. Jangan diladenin gitu. Biar apa? Kita pulang aja. Lah. Belum selesai. Tanggung, tanggung. Jadi pada ntar jangan ikut. Yang penting berani. Persilakan. Tenang. Ini apa? Ontang-anting. Ontang-anting itu yang apa ya? Yang kuping ya? Itu loh yang banyak gerak-gerak. Anting-anting. Itu anting-anting. Bisa aja. Jangan jauh-jauh, Lin. Raja ular. Iya. Raja. Yang gitu lo bercandanya. Raja Orai. Orai itu ular ya? Iya. Yeah. The King of Orai. Enggak berani. Ini film-film gitu. Ingat gitu banget. Kan? Ya. Kalau sebelum main pasti di kita gitu-gitu dulu. Mana suaranya? Yo. Tek. Kalau mau diberhentiin, lagi. Kalau mau lagi, kasih dulu suaranya. Hidup. Pakai mikrofon. Ih. Di sini ada apa aja ya, guys? Ada laba-laba. Gelap banget. Lo ngapain udah di belakang gue kaget. Cis, ada apa? Aku bahkan gak lihat apa-apa di sini, total. Bersih. Bersih. Iya ya? Kayaknya gak aku sih enggak ngelihat. Aku nggak ngerti lagi kenapa. Kita dan muter si yuk, sambil jalan muter yuk. Marsia tuh nggak ada gitu loh. Pak Salim. Hai. Pak Salim. Eh, Muslim. Tahu. Ada tukangnya gue Mang Salim. Siapa dia? Ganti ada nama. Tukang eskorton. Iya bener, dari atas 10 sebelah. Tapi kenapa ya di sini tuh banyak banget kursi dan itu di... Itu apaan? Jangan disamperin. Apaan sih? Jalan, tadi jalan. Kamu lihat gak? Lihat dong. Kayak boncel ya? Iya. Kayak bocah kecil gini. Orang lagi ngomongin aku tuh bingung. Kursi, aku kan jadi kaget. Yang beneran. Aku lihat. Iya di sini, Allah lihat. Iya. Belakang besi ini. Balik loket. Bener kamu lihat kan? Lihat nih, aku juga lihat. Gemeteran banget tangannya dia. Gini jalannya gini. Kaki. Bocah kecil. Iya. Ya, warna hitam ya? Iya, kecil hitam. Di bawah di belakang ini nih yang merah-merah nih. Iya, berani. Ayo. Berani jangan dilawan. Berani. Welcome. Dari tadi juga ramai. Berani. Ya, lawan ya. Lawan. Rasa ketakutan itu harus dilawan. Iya. Jadi kalau semakin tapi kalau keluar kayak gitu gua malah jadi penasaran pengen disamperin. Pengen gua samperin enggak saya? Jangan takut. Lawan. Berani, tapi asik. Bukan takabur itu aja. Tapi kenapa kayak... Apaan tuh? Kayak gak ada aku apa-apa. Aku malah ngerasanya kayak... Bukan gak ada apa-apa. Sri! Isi Sri masuk! Siapa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu babeseng. Aduh, sakitnya tajam. Allah, ilah. Astagfirullahaladzim. Udah, Wim. Pintunya mana ya? Minta air, lah. Nih. Minta air. Temenin ke mobil. Pusing banget. Iya tadi naik ke... Ini ada tangga sih di dalam sini. Ya udah, aman ya. Istighfar. Air.
Ini nih air-air ini. Gak bisa hidupin sih, kalau. Awas, awas. Jauh, jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Itu orang jatuh. Ayo, ayo, ayo. Injek aja nih, injek, injek. Iya, makanya. Iya, iya. Tahan itu kakinya. Ya, udah, udah. Tahan. Udah. Oh, yuk, terus, terus. Ya, yuk. Oke. Muslim, kepala, kepala. Hei muslim, muslim! Itu si muslim, kok itu gerak kan? Sendiri? Ini bang muslim ini. Eh, kok gerak sendiri? Ini bang muslim ini. Eh, gerak sendiri. Pulang, pulang, pulang. Bentar lagi war, 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 war. Itu lagi nukar duit kan? Hanwar mana? Tahu. Jangan tanya kayak begituan, demi Allah ini bener pulang ide. Hanwar! Dia pulang, jujur. Iya, iya sama gue, bareng-bareng, dikit lagi, yuk, yuk, yuk. Itu di belakang siapa ya? Di belakang ada orang kan? Eh! Allah! Siapa sih? Jangan siapa tuh? Itu parah sih. Hey! Please, please, hey! Enggak. Hey! Kayak ada orang! Kayak ada orang! Jangan sendiri, Jack. Kebanding sendiri, Jack. Ini aja. Gue penasaran. Ayunannya. Gimana? Ayo, kita isi. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. 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 Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngapain buat kamu mau apa? Mau ngapain? Mau ngapain? Siapa? Sini, kan ada apa? Gak tau. Sebentar lagi, sebentar lagi. Gak tahu. Apa yang kamu tutupin di tempat ini? Aku kaget banget. Kenapa seperti gak ada apa-apa di sini? Orang. Padahal banyak dari kalian di sini. Aku sengaja tutupin mata kalian. Jangan. Kenapa? Ada. Iya. Tenang, tenang, tenang. Ntar kita bersih-bersih dulu. Apa kenapa? Yang kamu tutupin? Apa? Ada apa di sini? Apa yang kamu tutupin? Apa? Nyari apa? Hah? Nyari siapa lagi? Jangan sih. Nyari apa? Darah. Gak ada darah. Gak ada darah. Gak ada darah. Iya. Apa katanya? Cici ya? Darah. Iya, lagi dapet. Iya. Kamu dipindahin aja ya ke PMI ya, mau gak? Iya. Di sana banyak darah, iya. Hei, enggak. Maaf ya. Tong gitu, atuh. Gak bisa diajak bercanda banget. Kamu kalau mau darah buat apa? Darahnya buat apa? Nah, kita pasti air kan ya? Jangan-jangan kuntilanak yang ngeces kali. Iya, ngeludah. Darahnya buat apa? Kasih tahu kita dulu. Iya. Buat apa darahnya? Ini ngeludah. Anwar kena ludah, kuntilanak. Ih, bau busuknya. Kak, Anwar kena ludah. Kuntilanak. Sumpah. Sumpah. Enggak ya, Bu. Tuh, dari atas lihat deh. Darahnya buat apa? Jangan mau. Buat apa? Buat apa? Jangan nyari-nyari, jangan. Enggak ada darah di sini, enggak ada darah. Pecak mau. Hei, sorry. Masih. Bahaya nih kalau masuk ke atang lu. Tenaganya gede-gede semua kan. Oh iya, makasih Kak Reja. Tapi kok kayak ada, mohon maaf ya, kayak ada bau. Bau amis? Ada bau amis. Bau amis gitu loh. Setelah dia keluar malah bau amis. Dan tadi banget ini nih Kanur. Kamu ngerasa juga kan? Di ludah, enggak, aku gak kena. Ada kuntilanak nih di atas ranting. Pulang. Jangan gitu. Tolong pulang. Tolong ya Allah. Lailahaillallahualaihiwasallam. Lepas. Tanggi, jangan pernah nontonin doang. Kuning, Sinta, Dwi, buruan sini jangan nonton. Kenceng banget ini. Santai dulu. Lepaskan, tolong lepaskan. Bilang, tolong lepaskan.
Lepasin dong. Dan buat. Lepasin dong. Berani. Tolongin, beraniin dong. Iya, bukan. Lepasin. Lepasin. Tolong lepasin. Gue udah bilang ya, main begini. Anggi yang ketawa doang, bantuin apa ini? Ini makhluk aslar. Tau, Anggi. Aslar. Aslar. Tenang. Kita gak bisa ngelepasin lo kalau orangnya gak tenang. Kalau lepasin. Santai. Ayo, bisa-bisa. Allahu la ilaha. Ayo. Tolong lepasin. Iya. Baca. Allahu la ilaha illallah. Atau mungkin dia mau cerita kali ini. Kok lepasin dia tahu, Bang. Bilang lepasin. Bilang dulu lepasin. Lepasin, Bang. Bukan, Bang. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Ini kuntilanak, Kak. Beneran. Ini ular ya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lah, ini ularnya. Ini ularnya. Pantesan. Ini enggak dilepasin. Bismillah. Ayo ya. Bismillah tawakkaltu Allahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim firli wali walidayya warhamhu makama rabbayani. Api jatuh. Itu doa orang tua untuk orang tua. Iya, Pak. Udah benar alergi tadi cepetan. Gua dapat panas. Bisa gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lepas. Lepas. Ini tadi ada yang jatuh barusan pas kita masuk. Ada pusaka. Ini apa ini? Ada buku. Tadi pas kita masuk yang musik kan? Pas akan salam tadi. Eh, baunya enak banget. Boleh dipegang? Ih, apaan tuh? Ih, berat ya. Chris dapat pusaka. Iya. Masa sih? Tadi pas ngucap salam jatuh. Ada yang jatuh tadi pas kita masuk. Masa sih? Di sini. Baru ini ngeliat pusaka kayak gini nih. Ini pusaka. Pusaka dari sini. Mas Eka tahu dari ular atau dari mana? Pas ngucap salam jatuh. Jatuh. Pas kita baru buka pintu, ada yang jatuh cering. Aku lihat tadi. Aku deket sama Kang. Ini punya siapa ya? Ya, enggak tahu ya. Maksudnya dapat gambaran enggak pemiliknya tuh sosoknya cuman.
Nggak apa-apa dipasang. Zaman kerajaan, laki-laki kumisnya panjang, nggak ada jenggot. Apa itu? Ada batu bertapa di sebelah sana belakang. Itu tempat dia. Masih ada sampai sekarang. Gitu ya? Iya, masih ada sampai sekarang tempatnya. Tapi di bawah tanah ini. Oh, ketimbun. Udah ketimbun. Ketimbun. Itu tempatnya di belakang, katanya Masik. Nggak tahu, dapat gambaran aja. Karena ini masih hutan, bener-bener lebat banget. Dulunya panjang, iya. Tapi gak pakai jenggot. Gak ada jenggot sama sekali. Sumpah. Dengar gak? Mas Iqbal. Apa? Mas Iqbal. Akang. Kok di belakang? Di kaca, ada yang ngintip. Iya, kok ada yang ngintip. Iya, sama-sama ngeliat. Istighfar, Kang. Istighfar, Kang. Oh, mau komunikasi. Oke. Mungkin ini yang mau komunikasi kali, Kak Reza? Iya. Yang punya pusaka? Pusaka, iya. Itu kenapa ada yang ngintip di belakang? Sama Bun. Mana? Oh my God. Aduh, panas banget. Aduh, ini panas banget. Putih. Nanti dia marah loh, Angkel. Ini kan tokohnya. Mau pusakanya? Di pegang aja, Kak. Nah, itu ya. Assalamualaikum. Lampes. Sampurasun. Lempar ke kerajaan itu. Kerajaan yang mana? Ke tengah kolam. Yang tadi kita lewati. Oh, berarti ini buat nyerang Raja Ular, Ki? Ntar kita yang sangka nyerang lagi nggak sama ular? Enggak. Jadi kalau ini dilempar, Kak, jadi tidak gangguan dari mereka itu enggak. Kan ini bukan yang karena perbuatan kita, kan? Bukan. Jadi tempat Raja Ular itu di kolam? Air maksudnya. Iya, air. Oh benar, di kolam tadi berarti. Ini dulunya bekas danau juga. Bekas danau, bukan kolam. Bekas danau. Lempar kalian pulang. Iya. Kalau kita lempar nanti ularnya hancur, binasa gitu. Akan terguncang kerajaan mereka. Yeah. Kayak ada gamelan, gong. Iya, gong. Itu pukulan gongnya Aki, bukan? Oh iya, bener ini. Bukan. Itu alat untuk Aki pegang ya pada saat bertapa di yang jalan. Maaf, ketinggalan. Jalan. Bukan cuma jalan, ada yang gini. Ki, orang dari tadi ada yang ngintip dari situ. Ini alat. Beli gitu kalau beli baru. Alat. Udah yuk pulang yuk, kata suruh lemparin dulu. Di belakang. Gimana, Ki? Di belakang. Ini tongkat. Alat Aki. Ada banyak. Sampai kameramen. Udah yuk, kita pulang yuk, kita lempar ke dia. Ki. Oh, benar. Ini aku mau ikutin pulang. Aki. Umar kasih dulu untuk melumpuhkan si ratu ular. Iya. Itu untuk melumpuhkan si ratu ular. Jadi untuk mengguncangkan kerajaan mungkin. Dari tempat ini sebenarnya enggak ngeganggu, tapi kok panas? Panas banget semua. Kok di sini panas sih, Ki? Bukannya makhluk-makhluk di dalam sana ngeganggu ya? Iya. Hah? Iya. Kecuali Aki. Ki, terima kasih atas ceritanya, Ki. Terima kasih, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lampes. Apa sih itu artinya? Kalau sampurasun itu salam. Salam. Kembali. Salam. Ya sudah. Iya. Keluar. Masih. Jadi ini wow. Masih nanti setelah beres atau Bun? Mau beres. Ini dilemparin. Ngeri. Tolong, Bun. Tolong sama aku dilemparin nanti. Hati-hati, ini banyak paku tuh ya. Salman! Tuh mana Salman?
Astagfirullahaladzim. Salman! Awas, tanda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Salman. Astagfirullahaladzim. Nyebur. Allahu Akbar. Astagfirullah. Pak Salman. Udah. Tarik lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Minum. Man, lu untung enggak mati, Man. Kepala lu kecemplung. Ya Allah. Udah kelelep kepalanya. Iya. Ini nyangkut. Udah masuk kepalanya. Kakinya nyangkut tuh. Hah? Udah ke bawah kepalanya kelelep. Untung kakinya nyangkut di sini. Ya, minumin ya si Mil. Kakak ngelihat apa? Kak Salman emang ngelihat apa? Kakinya nyangkut ke sini loh. Tadi gimana tadi? Hah? Ngelihat apa sih kok sampai? Oh, sorry. Awas. Udah setengah badan udah lihat segini nih. Iya, ada yang jalan tuh. Tadi. Tuh, ada yang jalan. Ada iya. Yang jalan. Iya. Udah dibuang. Ada yang jalan. Iya. Itu tuh. Itu gelombang tuh. Ada gelombang. Ada yang jalan juga. Tadi dibuangnya ke sana tapi ada yang jalan tuh. Ayo bangun, Kak Salman. Jangan di sini. Boleh enggak sih kita ini bahaya banget nih. Pulang. Yuk. Ya. Abis ini bersihin dulu ya. Ini minum dulu, Bang. Kak Salman. Iya, Akang jangan lupa, Kang. Iya. Bersih-bersih. Iya. Iya. Yuk. Hah? Yuk, ini udah nanti ditutup dibersihin kok. Ada setengah dulu. Jadi kami telover semalam hari ini. Seperti yang kalian lihat, ternyata benar adanya lokasi ini menyimpan banyak makhluk ataupun pusaka yang memang ada dari dulu sampai sekarang karena tempat ini sudah lama kosong gitu ya. Tambahan, Bun? Terus dia nggak bisa berkata apa-apa. Sama. Speechless. Ya ini pengalaman luar biasa sih. Ini rame banget asli. Pengalaman yang terhoror juga buat aku. Melihat, mendengar, dan merasakan. Jelas banget ini. Berarti ya. Jelas banget dan hari serame ini. Jadi ada yang manggil gak sih? Kayaknya boleh dibersihin abis ini ya. Iya. Berani terus ya. Ditutup lagi kayaknya mata batinnya. Pokoknya setelah ini kita akan pembuktian lagi. Uji nyali. Kita gak tahu siapa yang nanti uji nyali. Abis itu kita pulang kali ya. Abis itu kita pulang. Ayo, udah lemes banget. Oke. Aku ingetin lagi buat kalian semua, jangan lupa beli tiket ke Kabarik Podcast di Antol Story Jilid yang ketiga, tanggal 3 dan 4 September. Dapatkan tiketnya di tiket.com. Terima kasih semuanya. Bye. Ini bahaya! Cuy, gue ngeri banget dengan nyorotnya, cuy. Allah, gue ngeri banget ini nyamperin kita. Di situ tadi ada yang gerak-gerak. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Kayak anak kecil tapi nangisnya. Kayak itu di situ. Kayak gini. Gede gitu. Banget, tinggi, hitam, kurus. Dari kejauhan tapi.